Oke okay guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Dan di video kali ini saya akan Ascension Duo Ninja. Dan juga saya akan menggunakan metode regression guys ya, regression ninja. Karena di sini kalian tahu bersama-sama kita mempunyai growth activity guys. Dan di growth mission, di sini kita harus meng-ascension Duo Ninja ke bintang 10. Dan juga saya harus menyelesaikan gain 30 inisial 5 star ninja guys. Sedangkan di weekly eventnya kalian lihat di sini, di 5 leader conference di sini kita harus mempunyai gain 8 star 8 ninja 5 star. Di back saya di sini Sakura Stick saya sudah mempunyai 1516 dan juga di sini saya bisa membuka ya guys ya, membuka 5 star ninja essence. Dapat 3 ninja ranking S guys. Yang lain itu semua ranking A. Kita buka yang start di sebelah guys ya. Yang start ring S saya buka 8 ya, lumayan dapat 2 gara guys ya, jadi bisa juga di ascension. Dan di sini juga saya akan membuka yang shape element, saya akan membuka ini 3. Lumayan di sini saya buka 1 yang bagian elemen api, dapat kurena, dan ini angin dapat apa ya, hiasi hyuga lagi guys. Nah kita coba lihat di growth mission, dan sini sudah selesai guys ya untuk gain 30 inisial 5 star ninja. Dan sekarang kita langsung saja ke tempat ascension guys ya. Untuk ascension di sini saya akan ascension elemen air, yaitu ini ya guys ya, Kisame, karena di sini saya akan menyelesaikan sebuah misi guys menggunakan Kisame guys. Saya tidak tahu apa bisa ini berhasil, tapi saya akan coba. Kalau satu ninja ascension bintang 10 saya rasa masih bisa, tapi kalau dua saya rasa kurang ya guys ya, karena di sini event sebelumnya juga paper crane guys, jadi sudah kepake banyak guys ya ninja saya. Jadi saya langsung ascension saja ini Kisame dengan menumbalkan Sasuke Kid. Kita langsung naikkan Kisame ke bintang 8 guys ya. Oke, Sasuke sebagai tumbal, kita gaskan guys. Oke, sudah bintang 8 guys ya Kisamenya. Kita naikkan juga siapa yang mau jadi tumbal di sini guys. Kayaknya Hiashi Hyuga bisa jadi guys ya. Saya yang tumbalkan di sini, saya mau up ini guys ya. Dia bisa naik ke bintang 2. Siapa namanya yang sudah lupa ini. Oke, ke bintang 7. Di sini api saja guys ya. Ini bisa guys. Sasori guys ya. Sasori ini bisa, saya akan naikkan ke bintang 7 guys ya dia. Naikkan ke bintang 7, ke 8 juga bisa. Oke, kita langsung ascension Sasori ke bintang 7. Dan kita naikkan Sasori ke bintang 8 guys di sini. Dengan menumbalkan ini ya, yang elemen air. Oke, Sasori bintang 8. Dan di sini Hiashi Hyuga guys ya. Sebagai tumbal saya akan naikkan Hiashi Hyuga ke bintang 9 guys ya. Jadi akan jadi tumbal buat Kisame guys. Jadi kita Hiashi Hyuga kita up ke bintang 7 dulu guys ya. Ke bintang 7. Oke, dengan Darui sebagai tumbal. Hiashi Hyuga bintang 7. Kita lanjut dengan ini human pet guys ya, human pet ke bintang 7 juga guys ya. Jadi sini human pet saya akan tumbalkan, nanti saya akan tumbalkan dia menjadi jadi sini saya tumbalkan ya guys ya, buat Hiashi Hyuga. Jadi Hiashi Hyuga naik ke bintang 8 guys ya, ke bintang 8 dengan penumbalan human pet guys. Jadi human pet jadi tumbal, otomatis Hiashi Hyuga naik ke bintang 8. Dan di sini saya mau cari buat bintang 9 guys ya, buat tumbal ke bintang 8, naik ke bintang 9. Saya up saja ini guru guy. Dan di sini siapa namanya yang sudah lupa ini, dia saya akan naikkan ke bintang 8 juga guys ya.
kita. Oh ini. Oke, Hinata. Nah, sudah. Di sini jadi saya akan tumbalkan satu lagi guys ya. Satu lagi bintang 3, bintang atau bintang 8. Itu akan naik jadi bintang 9 nantinya. Jadi guru guys, saya akan tumbalkan guys ya. Ya, selesai, dan sekarang kita akan langsung saja naikkan Kisame ke bintang 9 guys ya. Jadi Kisame sekarang jadi bintang 9, kita coba. Bang. Oke, Kisame bintang 9 guys. Dan sekarang Hiashi Hyuga kita naikkan ke bintang 9 juga guys ya. Jadi di sini tumbal buat Kisame adalah Hiashi Hyuga. Oke, kita naikkan Kisame ke bintang 10 dengan tumbalkan Hiashi Hyuga dan kita Ascension. Confirm. Bang. Oke. Kisame menjadi bintang 10 guys. Oke, sekarang kita coba cek di growth activity, di growth mission. Jadi sudah selesai guys ya. Jadi tinggal satu lagi guys ya. Jadi tinggal satu lagi ninja ke bintang 10. Dan itu sangat sulit guys. Jadi di sini saya akan menggunakan metode regress. Ninja regression guys. Jadi di sini saya akan menggunakan metode ninja regression. Dan saya akan regression Raikage saja guys ya. Tapi regression itu menggunakan apa ya guys ya? Menggunakan jam ini ya guys ya. Jam pasir. Tapi semua item atau equipment atau gold dan XP akan kembali guys ya. Jadi kita langsung saja ninja regression dengan Raikage, dan kita akan lihat ya apa yang kembali. Ya, di sini semuanya kembali guys ya. Jadi di sini gold kembali, material essence dan juga shard. Ya bukan shard, ya shard sih. Kembali semua guys ya. Jadi di sini Raikage saya sudah tumbalkan dengan menggunakan metode regression, ninja regression. Di sini saya akan up Sasuke Susanoo guys ya. Sasuke Susanoo saya akan up, naikkan ke bintang 10 dengan menggunakan Setsu guys ya. Jadi kalau kita menggunakan regression atau pasir, jam pasir, kita akan mendapatkan Setsu guys ya. Kenapa saya ambil petir menggunakan Raikage? Karena di sini saya akan naikkan Itachi Sasuke Susanoo, karena Sasuke Susanoo ini berelemen petir. Jadi ketika saya regression Raikage, maka akan dapat Setsu putih guys ya, Setsu putih yang berelemen petir juga. Jadi langsung saja kita naikkan ninja kita ke bintang 10 Sasuke Susanoo dengan menggunakan Setsu yang kita dapatkan. Oke, selesai guys ya. Jadi dua ninja sudah menjadi bintang 10, Kisame dan juga Sasuke Susanoo. Jadi kita coba cek lagi di growth mission, dan di sini selesai semua ya guys ya. Jadi kita coba langsung saja claim. Jadi kita claim dapat 5 fraction, dapat 10 fraction dan juga shard, dapat 5 common scroll dan juga sakura stick, dapat 10 common scroll dan juga sakura stick, dapat 20 common scroll sakura stick, dapat 20 fraction scroll sakura stick, dan kita mendapatkan 20 legendary scroll guys, dan juga dapat Mei Terumi ninja legendary. Jadi di sini kita coba cek di bag saja guys ya. Kita cek di bag di sini legendary scroll saya guys sudah menjadi 140 legendary scroll dan juga 114 fraction scroll. Terus common scroll sudah menjadi 42, dan juga di sini ada 1621 sakura stick. Jadi sudah lumayan guys ya, sudah panen guys. Terus kita coba cek di 5 leader conference. Di sini selesai semua guys ya. Selesai. Jadi kita coba ke mail dan kita akan claim guys ya. Ke mail. Wow, dapat sakura stick lagi guys. Sakura stick ini sangat berguna ketika ada growth mission guys ya. Jadi coba kita claim saja guys ya. Scroll dan juga sakura stick itu sangat bermakna guys. Kita coba lagi ke bag dan kita akan lihat di bag guys ya. Sudah menjadi 1701 guys ya sakura stick saya. Jadi 1701. Jadi wow, bisa tukar dengan ninja-ninja yang banyak guys. Sedangkan di common scroll saya
ya lumayan guys ya, naik sedikit. Fraction scroll naik juga sedikit, gender scroll tidak naik guys ya. Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Thanks for watching and see you. Bye bye.